Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Sutik Nurban Channel. Bandara Kertajati yang kelihatan nyaman dan sangat indah ini tidak terlepas dari perawatan dan pengelolaan yang ada. Dan seperti teman-teman lihat semua, bahwa dari segi taman ataupun kerapian tempatnya, begitu pula dengan kebersihan lingkungan sekitar, itu tidak terlepas dari perawatannya ya guys ya. Dan kali ini saya akan mencoba melihat bagaimana perawatan dan pengelolaannya untuk tetap menjaga kebersihan dari lingkungan bandara itu sendiri ya guys ya. Oke, bagaimana perawatannya dari bandara tersebut, mari kita saksikan bersama-sama ya guys ya. Cleaning service dalam kesehariannya membersihkan area bandara Kertajati Majalengka ini ya guys ya. Oke, tetap ikuti perjalanan kami di Sutik Nurban Channel. Tuh ya guys ya, kita lihat sama-sama pegawai cleaning service dalam membersihkan lantai-lantai bandara supaya terlihat bersih. Dan seperti teman-teman lihat semuanya, lantainya sangat bersih sekali ya guys ya. Walaupun tidak ada aktivitas penerbangan, namun kebersihan dari area bandara itu sendiri tetap dijaga ya guys ya. Sangat apresiasi sekali sama pihak manajemen yang tetap mengelola, dan apresiasi juga para pegawai kebersihan semuanya ya guys ya. Oke, halo Mbak, selamat siang, selamat bertugas ya Mbak ya. Oke, semangat Mbak, bersih sekali ya guys ya. Dan area bandara ini sangat rapi sekali guys ya. Oke, bisa dilihat dari sekelilingnya dan tamannya yang ada di area bagian depan. Dan ini lorong area depan ya, sangat indah sekali ya guys ya, sangat rapi matanya. Nah, kita tetap berdoa lah ya, mudah-mudahan Bandara Kertajati ini bisa berfungsi sebagaimana mestinya pada awal rencana pembangunan diadakannya Bandara Kertajati ini guys ya. Oke, sangat bagus sekali. Dan buat teman-teman yang pengen berkunjung di sini ataupun mau berfoto-foto di sini, tempatnya sangat cocok sekali ya guys ya. Tempatnya sangat instagramable banget. Oke, terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan kami. Tetap di Sutik Nurban Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.